Sedulur Mister Jepang, kita mau ngobrol tentang pembuatan aransemen musik Dinda Dimana versi Jawa lagunya sama. Sampai dandan kayak bencok. Oh, dandan. Oh, gini ya. Satu, kemarin ada netizen loh. Kuwi apa musik apa dagelan kuwi? Satu. Saya itu kan YouTuber pemula. Satu. Sampai ra iseng ngomong kuwi. Ora. Lah pemula. Lah nek pemula toh dudu artis, Mas. Nah, artis nyongkel wesine dadi duit. Wis. Iki ora akeh. Ngotokin mobil dari garasi aja jadi duit. Monetize langsung, bener gak? Kalau saya kan YouTuber pemula, nek ora aneh, ora unik, ora antik, ora idene akeh, ya kita gak dilihat orang. Satu itu alasan saya. Kedua, nek saya mau main gitar, main gitar semua apik, wong jago akeh, Mas. Pilih nonton di Lagu Jana, apa Mus Mujiono, apa Carani, apa Yan Antono. Nek gitar sing aneh, jarang. Gitar yang aneh ini piye to? Wis gagal kok gitar sombong. Pak gitar sak donya tak ece jebolang iki sai mamane. Iki sombong apa ajar sombong iki? Atau apa ya? Apa putih jo? Wah, oh, mamane kayak gitu tadi aku pikir ya mau. Kok rungi kok ora biru. Itu alasan satu. Alasan kedua ya untuk ngembangin bakat aja karena saya memang kumpul sama pelawak sak Indonesia. Wis. Sapa itu nih? Ya hampir semua Sri Mulat katakanlah. Sebut loro wae. Ya Mas Mami Sri Mulat. Mas Almarhum Basuki. Sing urip. Mas Tesi, Mas Kulo. Okay. Kan ya sing nggo ngembangi bakat aja gitu aja. Oh jadi sajane iki mung job wae to. Ya biar enggak jenuh. Orang maksudnya karena apa saya itu juga masih belajar. Kontennya memang variatif. Jadi nanti tak pelajarin. Sekarang saya itu kalau bikin lagu, modal saya banyak. Lagunya apa? Gawe klip, bayar uang, mangan, syuting. Penontonnya sih gih banget viewer. Tapi nek aku gibah rasa-rasa penontonnya akeh. Apa nek aku gitar sing lucu, ternyata konten-konten saya yang disuka itu konten yang unik. Humor sama rasa-rasaan podcast ini. Tapi rasa-rasaan sing apik to. Sip. Iki kanca-kanca tenan. Terima kasihnya itu mari kita. Wah, jadi berarti orang macam-macam. Ini tetap tak kembangin terus sambil saya cari formula yang tepat. Apa enggak takut nanti pandangan orang jadi berubah gitu? Ya jangan kuisin Mas. Karena ini tetangga semua tak paksa subscribe saya loh. Kok enggak kampung. Jadi nek saya bar gawe konten dagelan di kuyu tong wonten. Mas Jepang lucu, aku isin jangan tapi ya piye. Oh, ini diisin barang. Isin aku Mas. Sebenarnya malu. Tapi nek saya bikin konten sing mandek, orang isin nonton Mas. Tak sampaikan tadi, saya super pemula, kutu aneh, kutu antik, kutu unik, kutu kreatif. Okay. Saya bukan artis sih, dan artis buka kordennya viewer jutaan. Benar nggak? Iya. Itu. Ya. Idenya dari mana Mas? Itu. Ya, saya ATM, amati tiru modifikasi. Jadi saya belajar di konten-konten barat itu kan banyak yang aneh-aneh. Tak tiru aja modifikasi. Nek gitarane Om Sepang itu spesifiknya piye? Saya all round Mas, apa-apa sama. Oh, ya, all genre. Okay.